Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Hari ini kita lagi bantu-bantu di peternakannya Cat Butler nih teman-teman. Cat Butler, apalagi nih sekarang tugas kita? Kalian perah sapi yang ada di dalam itu aja ya. Oke Cat Butler, ayo Mio atau Matam. Ya hayu Kayuta. Ayo, semangat, bantu, biar dikasih susu sapi. Ya, atau Matam. Kayuta yang sebelah sini deh. Mio sebelah sana tuh yang sebelah sana. Oke, Kayuta, siap. Atom, melihat saja, gak bisa. Payah nih, Atom. Aduh, bentar lagi lahiran nih. Tapi Taiga belum punya duit sedikit pun. Gimana ini ya? Nasib. Oh iya. Aku curi sapi Cat Butler aja buat biaya melahirkan. Coba cek jam segini ada orang gak ya di peternakan? Ide yang sangat bagus nih. Let's go. Harus lari nih. Lalala, hatiku senang bakal punya duit banyak. Sapi kan mahal ya kalau dijual. Mantap nih, ide yang sangat cemerlang mencuri sapi. Wah, banyak orang ternyata. Tapi lagi pada di dalam. Wah, harus pelan-pelan nih. Mending curi sekarang lebih cepat lebih baik. Pelan-pelan. Ada Cat Butler, ada Yuta, ada Mio, ada Atom juga. Wah, pelan-pelan nih lewat sini nih. Mumpung pada lihat ke sana. Oke. Aduh, berat perutku. Halo sapi. Kita jalan-jalan yuk. Yes, berhasil. Berangkat kabur. Mantap, besar sekali sapinya, widih. Pasti mahal nih. Sepertinya barusan ada suara sapiku deh. Wah, sapiku hilang satu. Yuta, Mio, atau Matam, sapi Cat Butler hilang satu. Ayo, temenin Cat Butler cari pencurinya. Pasti belum jauh dari sini nih. Iya, ayo Cat Butler, kita kejar. Sapi yang gede kan? Iya Yuta, itu sapi kan mahal banget. Ayo kejar, Atom akan menembaknya. Jangan Atom, kita bawa ke polisi aja. Iya Atom, kita gak boleh main hakim sendiri. Kita tangkap dan bawa aja ke kantor polisi, ayo kita kejar. Oke, berangkat. Waduh. Mereka mengejarku, kabur, kecepatan penuh. Waduh, kok sapinya bisa ngomong sih? Sabar ya sapi, nanti aku jual. Kabur, ke gunung kaburnya biar aman gak ada yang tahu. Kabur. Mual, pengen muntah. Tenang sapi. Jurus gulung. Sebentar lagi aku bakal meninggal. Wah, masa meninggal sih? Enggak, bentar lagi kita sampai kok. Lewati gunung, lewati lembah, demi mencuri sapi yang sangat besar. Tolong. Sapi gak kuat ini, pengen muntah. Pusing. Dasar sapi payah. Ya udah deh, kita istirahat dulu di sini ya. Asik istirahat. Aduh, mual sekali. Aduh, Taiga juga capek sih. Kenapa tiba-tiba perutku sakit ya? Wah,
Jangan-jangan mau melahirkan gara-gara kegoncang-goncang. Aduh, duh, 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 duh. Sakit, sakit, sakit. Ma, semangat melahirkannya. Ma. Aduh, sapi berisik sapi. Sakit banget nih. Aduh, 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 aduh. Tolong. Aduh, 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 aduh. Wah, keluar, keluar, keluar. Aduh. Aduh. Tai gak melahirkan beneran. Aduh, aduh, aduh. Mo, selamat ya, Mo. Iya, sapi. Makasih ya. Wah, kalau udah melahirkan mah ngapain aku mencuri? Kita pulang aja yuk. Aku balikin lagi kamu ke peternakan, sapi. Ayo, nak, kita pulang. Mo, asik pulang. Asik pulang. Wah, lihat. Anakku lucu sekali ya, sapi. Cantik. Mo, iya. Aduh, kemana ya pencurinya, jauh sekali udah sampai sini. Tapi Cat Butler bisa mencium nih, ada bau-bau sapi lewat sini. Wah, 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 kok jauh banget sampai ke gunung ya? Mungkin karena takut ketahuan Cat Butler, makanya lari sampai ke gunung sini. Aduh, dasar pencuri menyusahkan sekali ya. Iya, iya, menyusahkan. Atom-atom harus menembaknya sampai meninggoy. Iya, iya, tembak, tembak. Wah, atom-atom main tembak-tembak aja nih. Gak boleh, atom-atom. Nah, bau sapinya semakin dekat nih. Sebentar lagi kita bakal bertemu dengan pencurinya. Siap, 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 siap. Wah, sepertinya ngumpet di terowongan ini deh. Hati-hati, Cat Butler. Takutnya pencurinya galak. Weh, itu tuh sapi Cat Butler. Lah kok sama Taiga? Jangan-jangan Taiga yang mencurinya. Taiga, ngapain di sini? Aduh, maaf ya Cat Butler. Tadi Taiga terpaksa mencuri sapinya Cat Butler untuk biaya melahirkan. Tapi mau aku kembalikan karena sudah melahirkannya tadi. Oh gitu ya. Kenapa harus mencuri? Kenapa gak minjem saja sama Cat Butler? Banyak kok duit. Ayo sekarang mau kita pulang aja. Ya ayo Cat Butler. Tapi ini nanti si sapi di mana? Ah, sapi mah biar di atas aja deh. Tuh kan di atas. Lucu kan? Waduh, emangnya gak bakal jatuh Cat Butler? Enggak kok Yuta. Sapi ini udah biasa naik di atas. Ya kan sapi? Mo, nasib, nasib. Aduh, kayak gini amat ya jadi sapi. Mo. Lucu banget sapinya Cat Butler. Oke teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia. Dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya.